Di dalam bulan Rajab, yang paling utama ataupun sunnah min sunanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan puasa. Di sini dikatakan bahwasanya khususan as-saum wal istighfar, membaca istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 marrah, 70 kali. Siapa orang membaca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali dalam satu hari, misalnya ba'da salatus subuh atau ba'dal maghrib, artinya dalam hari itu dia membaca istighfar. Di sini dikatakan wa qara'tu fi kitabil munzal man istaghfara fi rajab bil ghada wal ash wal ashi yarfa'ullah yaday wa yaqulu allahumma firli warhamni wa tub alayya lam tamassun nar lahu jildan. Siapa-siapa orang membaca pagi dan sore, membaca sakat istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, maka insyaallah dia kulitnya tidak akan pernah kena api neraka. Ini khusus di bulan Rajab. Juga nanti fi akhir Rajab, fi akhir Jumat bulan Rajab, diterangkan saat nanti akhir Jumat di bulan Rajab, man min fawaid Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah ta'ala kama fi tarjamati bi khilasatul athar anna man qara'a fi akhir Jumat min Rajab wal khatibu ala al-mimbar yaqul Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah hamsan wa thalithina marrah la taqta'u ad-darahim min yaday tilka sanah la taqta'u ad-darahim min yaday min tilka sanah. Siapa orang yang membaca di akhir Jumat bulan Rajab? Rajabnya kapan? Tanggal berapa, hari apa ini? Hari Jumat. Hari Jumat ini awal Rajab. Nanti akhir Rajab Jumatnya, matalan akhirnya hari Ahad, maka Jumatnya membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, dibaca khamsan wa thalathin 35 kali. Pembacaannya saat khatib lagi berdiri di mimbarnya. Akan tetapi jangan salah bacanya, dalam artian bacanya juga tidak boleh kencang-kencang. Ada yang salah paham, dia bacanya itu keras-keras, apalagi bareng sama imamnya, bareng sama khatibnya, maka jumatannya bubar. Ada yang salah paham, dia memimpin untuk baca bareng-bareng. Mari kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, siapa baca ini maka tidak akan pernah habis uangnya dalam satu tahun. Dia bacanya bareng-bareng. Kalau bacanya bareng-bareng, otomatis sholat jumahnya tidak sah. Kenapa? Karena dia akan qatmul mu'alah bainal khutbatain, qatmul mu'alah antara jumah, di jumahnya juga antara khutbahnya itu terputus. Bainal khutbatain, yang kita sunnahkan, dianjurkan untuk berdoa. Maka kalau kita lihat kata sholat jumah, waktu imam turun dari mimbarnya untuk khutbah yang kedua, dia turun setelah khutbah selesai, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, khatib itu duduk, maka kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad, selama jumlahnya berapa? 35 kali. Siapa-siapa orang baca itu, maka dalam satu tahun insyaallah rezekinya tidak akan terputus. Manfaat
Allah berikan rezeki yang barokah. Tapi tadi bacanya tidak boleh keras-keras. Bacanya dalam hati. Bagaimana kaum ibu-ibu yang mereka di rumah sedangkan mereka tidak melakukan sholat Jum'ah, dengerin aja khutbahnya. Waktu khutbah sudah mulai khatib, sudah mulai khutbah, ibu-ibu di rumah baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad. Satu kalimat ya, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bukan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad, bukan itu. Tapi Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah terbilang satu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dua. Ahmad Rasulullah tiga kali. Di akhir Jum'ah, bukan besok ya. Kalau besok awal Jum'ah, kita disunahkan untuk melakukan puasa. Juga dilakukan memperbanyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alaiya, dibaca 70 kali insyaallah. Siapa-siapa orang baca tersebut di bulan Rajab, maka kulitnya, tubuhnya tidak akan masuk nerakanya Allah. Amin ya rabbal